perayaan tahun baru Imlek yang jatuh pada tanggal 1 Februari mendatang, penjualan pernak-pernik Imlek mulai ramai dikunjungi warga. Salah satunya di Pecinan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Harga pernak-pernik yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp5.000 hingga jutaan rupiah. Iwan Jukir, pedagang pernak-pernik Imlek, mengatakan salah satu khas Imlek yang paling diburu adalah lampion. Udah jelas. Jelas banyak perbedaan, terutama dari lalin, lalu lintas. Karena tahun ini kebetulan berbenturan dengan proyek MRT. Nah, Kakak kan ibaratnya lihat sendiri di sini pembuangan arus. Otomatis yang tahun lalu kita di pinggir jalan bisa, dan di saat ini dari pihak pengurus dialihkan ke tempat yang sekarang dikedalamkan. Secara tidak langsung, pengunjung ataupun langganan yang dari tahun ke tahun itu, mereka mengira kita tidak dagang, karena kan tidak ada. Ya, otomatis adalah ibaratnya pengurangan segi omset. Kalau untuk pembelian ataupun yang diminati ya, barang, setahu saya ini hampir semuanya diburu oleh pengunjung. Dari lampion, lampu, topi, gantungan, ampau, sampai pohon pun masih diburu, dalam arti diminati. Di sini yang paling murah harga Rp5.000. Sampai yang paling mahal itu harga pohon. Bisa mencapai kisaran 1,8 bahkan 2 jutaan. Paling banyak, yang paling diutamakan biasanya lampion. Lampion. Karena itu udah simbol, simbol Imlek. Harapan Imlek. Semoga Jakarta lebih membaik. Karena apa? Kalau Jakarta baik, masyarakat pun akan merasakan yang baik. Banyak sih dibeli kali dekorasi ornamen aja, ornamen kayak Imlek, ini nih plastik-plastikan, lampion, sama yang kayak itulah pernak-pernik. Tuh. Iya. Ya semoga ya tahun ini lebih beruntung lah dibanding tahun yang sebelumnya gitu. Harapannya ya itu, lebih hoki, lebih lancar, pandemi nggak ada, ya itu aja. Sementara sejumlah pedagang lain menjajakan dagangan khas perayaan Imlek, berbagai macam menu tradisi yang dipercaya membawa keberuntungan, salah satunya adalah ikan bandeng. Sepekan menjelang Imlek, penjualan ikan bandeng mulai ramai di pasaran, dengan berbagai ukuran dan harga yang bervariasi. Ada yang sekitar 60-90. Paling murah ya 50 ribu. Itu hari biasa loh, bukan Imlek. Hari biasa. Hari biasa itu 50. Kalau Imlek ya 65-90 ke situ. Tapi sejauh ini udah ada yang beli? Udah banyak. Banyak dari Bandung ada. Yang banyak dari Bandung sih, dari soal-soal di sana nggak ada. Ya harapannya sih mudah-mudahan lancar aja sampai selesai. Sudah menjadi tradisi masyarakat Tionghoa ketika menjelang perayaan Hari Raya Imlek selalu mempersiapkan hal-hal yang menjadi bagian dari perayaan tersebut.